atas. Iya, Mas Pak Ijo. Kalau Mas Pak Ijo deket sama kamu itu, rasa-rasanya tuh suka nggak jelas gitu, kadang bingung antara kangen, rindu, deg-degan gitu. Jadi apa ya? Rasanya kayak Mas Pak Ijo melihat macan sewang. Apa itu? Manis, cantik, senyumnya menawan. Aduh, aduh. Ngomong apa kamu? Anu, adek. Senyumku kayak macan gitu. Iya. Enggak maksudnya. Anu, aduh, kok deket Pak De tiba-tiba ngebleng ya? Kalau kamu ngomong itu yang jelas. Iya Pak De. Iya. Jangan Pak De pecodok. Iya Pak De. Iya. Anu, Pak De, saya mau ini. Bacain pengumuman yang satu ini, Pak De. Oh ya sudah. Iya. Baca. Jangan pancing pecorot. Iya, Pak De. Iya. Doa untuk adanya Revival Youth diadakan pada hari Jumat 25 Oktober 2019 pukul 23 WIB sampai selesai di GBI Modernland, Ruang Chapel Kana. Laras, ngapain kamu di sini sama Pak Ijo ini? Aku cuma mau bacain pengumuman, Pak. Pengumuman yang mana? Ibadah Banten Youth Revival dengan tema Filled with the Holy Spirit diadakan pada hari Sabtu 26 Oktober 2019 pukul 19 WIB di GP Modelin dengan pembicara pendeta Christina Faragnimela. Mengundang anak-anak muda yang berusia 17-25 tahun untuk hadir dalam ibadah ini. Demikian pengumuman Renew selama seminggu ini, Pak De. Udah, itu aja, Pak De. Tidak ada yang lain? Enggak ada, cukup, Pak De. Ya sudah, pulang sana. Pulang ya, Pak De? Ya. Oh, iya. Nyuwun pamit, Pak De. Ya, Ayo, Lares. Ya, kita pulang. Ngapain kamu narik-narik aku? Maaf, Pak De. Saya pikir tangannya Laras. Udah, pulang sana. Pulang aja. Ya.